Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Lisa Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep ikan violet masak sup krim jamur Chinese food Hong Kong style, simple dan gampang banget. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, ikan violet, sup krim jamur, telur, bawang merah, bawang putih. Ikan violet atau ikan dori kita cuci dan dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Bawang merah dan bawang putih juga kita cuci sampai bersih. Ikan violet yang sudah kita cuci bersih dikeringkan airnya sampai benar-benar kering. Ikan yang sudah kering airnya kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Di sini saya menggunakan 2 lembar ikan violet atau bisa juga lebih ya teman-teman, sesuai selera kita. Bawang putih dan bawang merah diiris tipis. Ikan violetnya kita bumbui 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok makan tepung maizena. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Kemudian diamkan selama 10 menit. Ikan violet yang sudah kita bumbui, kita tambahkan telur. Untuk telur banyak sedikitnya sesuai selera kita ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 1 telur. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan 1 persatu potongan ikan violetnya. Kemudian goreng sampai matang. Diamkan sebentar agar di bagian bawah berbau harum dan gurih. Setelah di bagian bawah berbau gurih, balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Diamkan sebentar pula agar di bagian bawah berbau gurih juga. Setelah kuning kecoklatan dan ikannya sudah matang, kita angkat kemudian disisihkan dulu. Siapkan air secukupnya. Tambahkan bawang merah dan bawang putih. Aduk-aduk supaya tercampur. Kemudian masak sampai bawang merah dan bawang putihnya matang. Setelah dimasak, bawang merah dan bawang putihnya sudah berbau harum. Tambahkan sup krim jagung. Aduk-aduk supaya tercampur dan tidak menggumpal.
Setelah tercampur rata, tidak menggumpal, tambahkan ikan fillet atau ikan dori yang sudah kita goreng matang. Aduk-aduk lagi supaya tercampur. Kemudian masak sampai mendidih. Di sini saya tidak menambahkan bumbu apapun ya, teman-teman. Karena sup krim jagung ini sudah ada rasanya. Setelah semuanya sudah matang, jangan lupa tes rasa ya, teman-teman. Apabila menurut teman-teman rasanya kurang pas, bisa ditambahkan bumbu lain ya, sesuai selera kita. Ikan fillet atau ikan dori masak sup krim jamur Chinese food Hong Kong style enak, gurih, lembut, bikinnya mudah dan gampang banget. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.